Di sini sudah saya buat, dikarenakan materi saya adalah materi bahasa Inggris. Yang pertama adalah pemberian judul. Nah, itu kita oke. Untuk mempermudah, kita ulang dari pertama. Titik berjumlah 9 itu, lalu klik home. Bapak Ibu memilih yang new quiz untuk membuat soal. Oh, belum share screen, Pak. Maaf. Sudah masuk? Oke, yang pertama kita ulangi. Yang pertama itu kita membuka form terlebih dahulu, lalu kita pilih quiz. Setelah memilih quiz, di title quiz ini kita beri judul. Misalkan judul materi kita itu adalah penilaian. Semester genap. Oke. Tahun 2020 2021 dengan deskripsinya kan read the text carefully. Oke, jika sudah seperti ini Bapak Ibu bisa memberikan menambahkan gambar. Di sini saya tidak memberikan gambar dikarenakan sebagai subtitle. Kita add new, ini kita buat pertanyaan, teks, rating memberikan bintang 1, 2, 3, ataupun tanggal. Di sini saya karena soalnya pilihan ganda, maka saya menggunakan choice. Oke, di sini misalkan judulnya, sorry, soalnya what is your favorite food. Di sini pilihan pertama saya jawab steak. Kemudian yang kedua steak. Lalu untuk memberi tambahan kembali, di sini saya sukanya kita tulis tea. Atau yang di sini kita tulis orange. Nah, untuk memberikan jawabannya, kalau stick ini artinya adalah garan, tongkat. Bisnis stick ini makanan. Kita beri tanda tentang opsi jawabannya. Correct. Multiple answer. Untuk memberikan poin, kita klik sini poin. Kan karena soalnya 10, saya beri poin satu itemnya 10. Oke, sudah jadi seperti ini. Nah, yang saya lakukan adalah menggunakan copy. Nah, kelas nomor 2, judul, soalnya, what is your favorite drink? Di sini, kan, jawabnya, di sini, ing, pinta. Di sini apple. Kemudian di sini mau dikasih apa ya? Lemon. Seandainya ini Bapak pindah ke sini bisa tinggal digeret tanda titik 6. Bapak Ibu klik gerak ke bawah. Maka tetap dan seterusnya sampai berjumlah 10. Lalu untuk memberi warna temanya, Bapak Ibu bisa memilih yang pakai ini. Nah, akan berubah kan?
itu kita lihat gitu. Nah, tampilannya seperti ini. Ini juga di mobile, karena anak-anak menggunakan mobile atau handphone, tampilannya seperti ini. Oke, scan kembali, gunakan ini. Kemudian, jika Bapak Ibu ingin menggunakan pengaturannya, anyone with the link can respond, jadi setiap orang bisa merespon, atau only people in my organization can respond, jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa merespon. Tanggalnya bisa Bapak Ibu setting, seandainya Bapak Ibu buat soal buat besok, malamnya Bapak Ibu sudah buat. Nah, supaya tidak lupa saat kita nge-link share atau memberikan link kepada siswa tidak bisa dibuka sebelum waktu yang dimulai, Bapak Ibu bisa gunakan ini. Dimulai jam berapa, tanggal berapa, dan jam berapa. Kemudian di sini adalah sama dengan di Google Form milik dengan limiter pembatasan. Gitu. Nah, di sini saya sudah memiliki file yang akan saya berikan kepada siswa. Maka di sini kita copy. Ini sudah juga. Oke. Nah, ini share linknya ini Bapak Ibu, nanti bisa diberikan ke siswa. Di copy, lalu dikirimkan melalui media WA. Atau jika ingin mendekkan linknya, di sini saya biasanya menggunakan tim URL. Bapak Ibu masuk ke web ini URL. Oke. Kemudian masukkan yang Bapak Ibu miliki tadi. Paste. Di sini optionalnya bukan ditulis di pas. Ini 20. Kemudian make ini URL. Alias is not available, itu sudah dipakai. Maaf ini karena sedikit lemot dan bit because saya begini dulu. Jika Bapak Ibu tidak bisa menggunakan web atau platform Forton Link, Bapak Ibu bisa menggunakan di sini. Jadi kita copy aslinya saja, diberikan ke siswa. Seperti itu. Kemudian, untuk menganalisis datanya atau menganalisis hasil responnya, di sini saya sudah memiliki hasilnya, hasil dari siswa saya yang saya download menggunakan Excel offline, karena saya menganalisisnya lebih menyukai menggunakan offline. Yang pertama ini adalah hasil respon siswa saya. Ini respon saya, ini skornya, ini namanya. Kemudian ini jawaban mereka, yang warna kuning jawaban dari siswa saya. Kemudian yang warna biru adalah pertanyaan-pertanyaannya. Nah, untuk mengetahui tabel kesukarannya yang tadi hasil respon tadi Bapak Ibu copy paste di tabel yang baru. Kalau tadi kan yang warna biru ini bergabung dengan warna kuning. Untuk memberikan tanda dalam pembuatan rumus ini nanti, maka saya menggunakan tabel bantu. Jadi pada sel A2, saya klik kanan, saya berikan tambah insert cell.
maka pada C2 itu nomor satu, pertanyaan nomor satu. Nomor D2 berarti ini pertanyaan nomor dua, begitu seterusnya sampai dengan nomor terakhir. Nah, kemudian ini adalah jawabannya. Jadi pertanyaan satu, jawabannya ini. Pertanyaan nomor dua, jawabannya ini. Oke. Lalu untuk mengisi rumusnya, Bapak Ibu saya menggunakan rumus Eknath. Ini diambil dari C3. C3 itu adalah ini Bapak Ibu. Diambil dari C, C, ini C, C3. Berarti ini jawaban anak C3. Kemudian ini saya beri kunci kunci absolut. Kenapa? P2. Ini P2. Jadi ini adalah jawabannya. Saya beri warna. Jadi P2 ini adalah jawaban dari pertanyaan nomor 1. Yang kita gunakan rumus seperti ini. 1, 1 itu sudah benar. 0 berarti salah. 1 jawaban anak benar. 0 jawaban anak salah. Bapak Ibu yang menuliskan rumus if exact jawaban anak, lalu kunci absolutnya, kunci jawaban itu Bapak Ibu buat. Lalu tarik ke bawah. Begitu selanjutnya. Oke, itu untuk tabel skor siswa. Lalu untuk butir kesukarannya, sama seperti tadi. Hanya Bapak Ibu tinggal copy paste di sheet selanjutnya. Kemudian kita bisa tahu siswa dengan nama Andi Astri dari 19 soal bisa menjawab 14 soal. Jadi pada rumus ini hanya satu kali jalan, tarik ke bawah. Oke. Kemudian untuk yang selanjutnya, saya pembeda. Daya pembeda yang kita gunakan adalah if bertingkat. Saya rasa Bapak Ibu lebih paham. Jadi dari soal 1 sampai dengan soal 19. Nanti jumlahnya sekian. Lalu ini jumlahnya dari 10 siswa yang bisa menjawab nomor 1 itu 10 orang. Lalu dari nomor 11 sampai nomor 27, kemudian 28 sampai 37 siswa yang bisa menjawab itu 2 siswa. Nah, di sini kita bisa menuliskan kriteria yang jelek, baik, buruk, cukup, dan baik. Saya kira seperti itu, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Monggo Bu Winarsi. Mungkin. Win.
Siap, Bu. Untuk yang tadi, pengerjaan Bapak Ibu klik tanda ketik 3 ini. Terlihat, terlihat bukan, Bu? Belum. Oke. Ibu Win bisa klik tanda titik 3 di kanan atas. Ibu klik geser, pilih setting. Oke. Jadi kan misalkan Bu Win sudah buatnya malam. Biar linknya, biar bisa Ibu langsung share ke anak-anak. Tapi anak-anak nggak bisa buka. Ibu klik di sini. Mulainya tanggal berapa? Kliknya di sini, Bu. Jangan diketik. Jangan diketik. Oke, terus kemudian close. Share. Nah, aja mulai jam pinten. AM niku pagi. PM niku pun jam 12 ke atas siang. Kemudian agar tidak bisa diakses siswa kembali, jenengnya N. Oke. Jamin ini sama caranya, Bu. Oke. Gimana, Bu? Ada lagi? Ya. Nanti kita belajarnya itu kopi darat aja, Bu, nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Sama-sama. Gimana, Bu? Siap, saya sudah merekam sendiri ini, Bu. Saya siap kirim ke Ibu lewat grup. Absen juga siap kirim. Sama-sama, Bu. Saya kurang tahu itu, Bu, karena saya baru ini. Iya. Sama-sama, Bu Win. Jika tidak ada pertanyaan, maka saya akan menutup untuk kelas kecil ini. Masih ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Terima kasih atas kehadirannya, Bapak Ibu. Semoga kita lulus di webinar 365. Terima kasih, Pak Suyatno. Oke, saya menunggu teman-teman untuk segera menyusul.